Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat loser, sahabat YouTube, ya, kembali kita menginjakkan kaki di sungai tepian lari alas loser ini guna melihat batuan-batuan cantik, ya, pasca banjir, ya, yang melanda tadi malam. Oke, baik, kita akan mereview batu-batu yang sudah kita kumpulkan. Untuk itu tetap selalu ikuti loser channel ini untuk melihat batu-batu cantik dari daerah Aceh. Oke, di sini saya akan melihat ini. Ya, satu batu serat yang cantik, ya. Oke, kita lanjut, ya. Satu kemudian, ya, satu yang sangat menawan. Ya, motif tali airnya. Luar biasa, ya. Next, kita lanjut. Kunikan batu serat, ya, batu motif dan batu gambar dari sungai ini, ya, sangat bervariasi. Oke, satu batu jaring laba-laba. Satu paling berat black. Ini, ya, dijadikan bagian Thank you.
Ya, satu serat yang manis. Oke, kita lihat ya, satu batu jentik. Ada gambar di dalamnya. Ya, ini. Dari Mataram Sungai Alas Leser, ya, yang sangat bervariasi, ya, beraneka jenis motif warna corak, ya, baik batu pedangan, ya. Maupun batu hiasan. Selanjutnya tetap selalu dukung channel Leser Stone ini agar dapat berkembang dan saya dapat menjadikan batuan cantik batuan indah lainnya. Dari Bantaran Sungai Alas Leser, saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.